Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Campus. Bertemu lagi dengan Camping Vlog TV. Kali ini kita ada paket lagi nih guys. Waduh, minggu-minggu ini paket banyak betul ya. Ini dia, besar sekali guys. Kira-kira apa ya? Ini kardus nih. Ya pasti kardus ya. Kita buka saja ya dengan pisau andalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu unboxing. Ya, ini sudah terlihat. Ini hati-hati kalau pakai pisau guys, karena takut ternyata paketnya itu berupa kain atau polyester, bisa sobek nanti ya. Jadi jangan terlalu ditekan, tipis-tipis saja bukanya. Rapat sekali nih guys, bagus nih seller ini, profesional. Nah ini wah, ini ada kardus besar tapi di atasnya ada paket tambahan ya. Kita bongkar dulu yang atas. Ini ada beberapa paket rupanya. Nah, ini dia. Oke. Ada ini tas ya, tas serbaguna. Nanti ini kita review terpisah saja guys. Natur Hike Outdoors, ini tenda. Nah loh, jangan-jangan salah kirim. Kita lihat saja apakah ini salah kirim. Ini saya di pembeliannya itu iklannya Natur Hike Glamping loh guys, tapi di sini terterannya Natur Hike Outdoors. Tapi apakah ada seri outdoors yang pakai katun? Ini masih segel nih guys ya. Ini hebatnya produk Natur Hike, dia segel terus, disegel semua dan langsung ini dari luar ya. Jadi kita belinya di online melalui importir, tapi ini packagingnya adalah packaging dari luar. Ini saya nggak tahu dari Cina atau dari Jepang atau dari mana. Yang pasti ini kita coba buka saja. Kalau tenda itu biasanya double nih guys, kalau kemarin glamping ya. Agak sulit buka pelan-pelan, takut sobek. Nah betul kan, dia double seperti pernah saya sampaikan sebelumnya. Produk Natur Hike itu selalu
double packaging. Nah, tuh masih ada dus lagi. Dus, kita buka lagi. Ini dia tenda katun. Di iklannya tuh glamping ini ya, tenda katun glamping. Tapi kenapa di tulisannya outdoors? Atau mungkin dusnya saja kah? Saya nggak tahu. Coba kita buka saja. Oh, cukup berat guys. Ini. Kilo, tapi kalau dari dusnya betul, tenda extend 5.6 ya. Begini tendanya kotak. Nah ya kan, glamping. Ini tenda glamping nih guys, tuh kan natur high glamping, tapi dusnya outdoors. Kalau tenda yang lain-lain yang biasa saya, yang sudah pernah saya ambil, dalamnya glamping, luarnya glamping gitu. Karena ini memang seri glamping ya, seri glamping itu. Nah ini di labelnya juga seri glamping. Seri glamping itu semua pak, ya nggak semua, ada beberapa yang bahannya itu polyester juga, tapi mayoritas itu pakai katun karena ini seri premiumnya Natur Hike. Seri tertinggi dari Natur Hike itu seri glamping. Dia bahannya juga bahan premium ya tentunya. Nah ini bahannya premium, terbuat dari kain katun. Cuma jangan bingung guys, kalau yang belum pernah pakai mungkin bingung ya, itu kain katun apa enggak rembes atau bocor. Wow, nanti dulu guys, ini kain bukan sembarang kain, ini polyester juga kalah. Polyester 1500 atau 2000 NPM juga kalah ya. Kalau menurut saya ini selevel dengan polyester yang 4000 ke atas ya. Ini petunjuknya extend 5.6 Natur Hike Glamping Katun Tent. Ya, bisa dilihat isinya seperti biasa, outernya ini seri ini extend 5.6 itu dia memakai dua pol. Kalau kemarin saya pakai Brickton 6.4 itu satu pol, ini dua pol. Jadi dia tidak main tiang tengah. Dan ini bukan model kerucut, ini model kotak seperti rumah petak ini. Guys, talinya luar biasa tebal-tebal ya. Kita lihat aja ya isinya apa aja dapatnya. Ini biarin kita jatuhkan saja. Dia digulung rapat sekali nih. Nah, biar jatuh saja nggak apa-apa. Nah, dia di dalam ini. Seperti biasa, pasak itu bagian yang terberat. Ini pasaknya saja 3 kilo. Ada 3 kilo, guys. Kalau nggak percaya, ikut camping bareng sama saya yuk. Kapan-kapan kita ketemu. Lihat, pasaknya ini ada 18 cm dan dia terbuat dari besi. 1, 2, 3, 4, 5,
banyak betul nih. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sama dengan seri Big Ten, ada 20 pasang. 4, 5. Seri Big Ten 6.4 juga 20 pasang, guys. Tuh. Ini pasak luar biasa. Cuma pasak ini cocok di tanah dan bebatuan ya, rumput tanah bebatuan. Kalau pasak untuk di daerah pantai yang pasir agak kurang cocok ini, guys. Yang berpasir itu lebih baik yang model pipih. Pipih biasanya dia aluminium ya. Pipih dan lebih panjang, bisa 25 sampai 30 cm. Dan dia punya kelebaran yang baik itu 4 cm. 4 cm panjang segini, 25-30 cm. Itu untuk pasak pasir, sen pasak gitu. Ini beratnya nih. Ada mungkin 3-4 kilo ini pasaknya. Lalu kita dapat apa lagi? Ya, ini polnya. Polnya sepertinya kecil dan ringan. Seperti biasa, Big Ten juga sama, polnya hanya satu, dia terbuat dari alloy, aluminium. Nah, kalau ini diameternya lebih kecil dari yang Big Ten ya, setengahnya ini. Ini paling sekitar setengah ini nih. Ya. Dapat dua, jadi ini kanan dan kiri atau depan belakang. Walaupun aluminium cukup kuat, guys, tebal, aluminiumnya tebal, nah panjang ya, kokoh ya. Ini panjangnya hanya 150, jadi tinggi tenda ini 150 cm saja, namun ukurannya 300, dia punya panjang 310, seingat saya 310, 3 meter 10 cm, lebarnya 2 meter 10 atau 2 meter pas ya, lupa saya, nanti kita lihat speknya ya. Jadi itu aja dapatnya tiang utama 2 buah dan pasak 10 buah. Kita masukin lagi, guys. Nah, ini kita buka nanti ya. Ini bahannya katun yang pasti dan sudah ada tali-tali pengaitnya untuk menarik. Ini nanti saja kita buka di campground. Kalau di sini bisa kita buka sih di belakang, tapi tidak maksimal karena tidak ada tanah rumah saya untuk memasak. Ya. Ada apa lagi? Oh, enggak ada. Sudah habis ini, ada tali ininya. Tali pengencangnya nih, guys. Balik. Ini masangnya harus pas karena ada velcro-nya ini. Ya. Seperti ini saja. Kalau sudah, kita masukkan lagi ke dalam tasnya. Nah,
cukup berat ini guys. Ini beratnya kurang lebih sekitar 15 kilo. Karena memang ini terpalnya tebal sekali nih. Ciri khas dari tenda glamping itu adalah berat. Bahan terpal, alasnya itu biasanya 2 kali lipat dari tenda polyester biasa. Bahannya, outernya itu yang pasti yang namanya kain katun ya berat. Dan itu bisa 3-4 kali lipat beratnya daripada kain polyester. Ya, ini ada penutupnya. Ini ada, nah ini speknya dan cara pemasangan. Saya bacakan saja ya. Extend 5.6. Dia punya dimensi 305 x 183. Dia tidak ada 2 meter, 183. Lebar 183 cm, panjang 305 cm. Ini khusus memang untuk 2 orang saja, tapi bisa 3 atau 4 kalau dengan anak-anak ya. 2 dewasa, 2 anak-anak pasti bisa. Tinggi 150 cm. Ya, serinya NH20ZP003 5.6. Gambarnya juga tadi ini sudah saya kasih lihat, bentuknya seperti tenda peleton pramuka atau TNI ya, hanya begini saja. Oke, sementara itu dulu guys, unboxing dan review pembuka tenda Extend 5.6. nanti kita sambung lagi di review pemasangan di area ground. Sampai bertemu lagi, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya kita terus bisa belanja, yang utama belanja, karena kalau kita belanja terus ini berarti banyak yang kita review ya. Nah, supaya kita terus bisa review alat-alat camping, perlengkapan camping, tenda-tenda, flysheet dan lain-lain. Dukung selalu Camping Gear dengan cara mencet tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers.